Astaghfirullahaladzim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman adalah corak dari Nusantara ini. Keberagaman suku, ras, serta perbedaan agama menjadi suatu keindahan yang terpancar dari negeri ini. Ia begitu harmonis sejak dulu hingga nanti. Para sepuh pendahulu sudah tentu pasti menyokong harmonisasi. Pun begitu kita saat ini untuk generasi yang akan datang nanti ke tanah surga ini. Sebagai contoh adalah tempat yang sedang kita kunjungi saat ini, yaitu Vihara Bhatra Bhakti yang bertempat di Keramat Ancol, Jakarta. Kelenteng yang biasa digunakan untuk tempat peribadatan penganut kepercayaan Tionghoa ini, di dalamnya ternyata ada salah satu makam dari ulama besar umat Islam. Tersebutlah makam dari Mbah Said Areli Dato Kembang atau yang bernama lengkap Al-Habib Ali bin Ahmad Abdullah Al-Habsyi beserta istrinya yaitu Ibu Eneng. Menurut Parto, penjaga tempat tersebut, tidak didapati informasi tentang kapan beliau lahir dan wafat. Namun, menurutnya Mbah Said Areli adalah ulama dari zaman dahulu, masa sebelum Wali Songo. Dikatakan juga mengapa makam Mbah Said Areli berada di kelenteng tersebut, dikarenakan beliau memiliki hubungan dengan seorang dari Tiongkok. Menurut informasi yang kami dapatkan dari penjaga makam, Mbah Said Areli memiliki menantu dari keturunan Tionghoa, yaitu Sampo Susu, yang menikahi anak dari Mbah Said Areli yaitu Siti Wati, yang mana Sampo Susu juga merupakan juru masak dari Laksamana Cheng Ho. Namun, ada yang berpendapat bahwa informasi tersebut kurang relevan, karena Mbah Said Areli hidup jauh lebih lama sebelum Laksamana Cheng Ho. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat sekalian, tidak ada ruginya untuk kita mengenal para ahli ilmu. Mengenal mereka berarti mengenal jati diri umat ini. Pupuk subur generasi melangkah dengan berani. Semoga sinaran ilmunya menjadi jejak langkah yang sama-sama bisa kita contoh dan juga kita ikuti. Mari kita hadiahkan Fatihah untuk beliau-beliau yang telah sedia menyebarkan Islam di Nusantara ini. Terima kasih dan semoga apa yang kita bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.